Tetapi bila kita lihat kepada peruntukan 4.5 ini, cukup jelas bahawa untuk 28 hari seseorang itu tidak ada forum, tidak dibawa ke hadapan magistrate, tidak dibawa ke hadapan sesiapa untuk tahanan lanjutan rimat. Ini bermaksud, Tuan Speaker, ada ruang untuk undang-undang itu disalahgunakan. Banyak kes di mana orang itu mengadu selepas beliau ditahan 28 hari, dipukul, dibelasah oleh pihak polis, keluarganya diugut, pihak polis dan pihak berkuasa minta wang untuk rasuah dan sebagainya untuk kes itu diselesaikan. Kita semua tahu perkara ini. Ini Dewan Rakyat telah dengar perkara ini untuk tahun bertahun. Tapi hari ini kita nak luluskan lagi satu undang-undang yang membenarkan tahanan 28 hari tanpa ada forum seseorang itu membuat aduan. Apakah undang-undang ini undang-undang yang adil? Baik, kalau perlu disiasat-siasat. Mana kita boleh sokong satu undang-undang yang membenarkan tahanan tanpa ada akses kepada hakim? Bagaimana kalau Tuan Speaker ditangkap, 28 hari dibawa ke dalam penjara, family tidak tahu di mana kamu, dipukul, dibelasah? Bukankah Tuan Speaker akan menentang perkara itu dan meminta untuk keadilan? Itu apa yang kita sebut di sini. Jangan kita lupa bahawa orang yang tertahan itu juga ada hak. Hak itu adalah hak yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan. Dan kami sebagai rakyat Malaysia di bawah Perlembagaan Persekutuan, we should respect the Constitution. Pastikan bahawa undang-undang yang diluluskan itu mempunyai ruang untuk orang yang ditangkap dan ditahan itu untuk membuat aduan sekiranya beliau disalahlaksanakan atau undang-undang disalahlaksanakan terhadap dia. Di atas alasan itu, kita membantah terhadap usul ini. Dan Tuan Speaker, sekiranya ada kesalahan dilaksanakan hari ini, undang-undang masih ada yang membenarkan pihak berkuasa boleh mengambil tindakan untuk mengatasinya. Terima kasih, Puchong.